Diketahui 26 dikali 125 dikali 8 yang ditanyakan hasil perkalian dengan sifat asosiatif. 26 dikali 125 dikali 8. Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan, sehingga dapat kita kelompokkan yang 125 dikali 8. Maka yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga diperoleh 26 dikali 125 dikali 8 menghasilkan 1000. 26 dikali 1000 menghasilkan 26.000.